Oke sahabat semua para pecinta sinetron Love Story The Series, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Seperti yang sudah kita ketahui guys, bahwasanya di sini Ken dan Nody pun memang sengaja merencanakan dan merahasiakan keberadaan Argadana. Karena satu tujuan mereka, di mana mereka sendiri di sini sudah merencanakan sesuatu agar supaya bisa menjebak Arman dan Arman pun bisa tertangkap ya guys. Ini adalah salah satu siasat dari Arman, Ken, begitu juga dengan Wilantara ya guys, karena mereka sendiri sangatlah sudah begitu puak dengan perlakuan dan perbuatan Arman selama ini. Sebelum Arman pun tertangkap, di sini Argadana dan Ken begitu juga dengan Wilantara memang sengaja menakut-nakuti si Arman ini agar supaya Arman pun kapok dengan perlakuan dan bisa menyadari semua kesalahan yang dimilikinya. Dan semoga aja kali ini Emily pun bisa tersadar dan tercuci otaknya ya guys, karena si Emily ini memang sangatlah begitu terlalu percaya kepada si Arman yang saat ini selalu menghasut dirinya, sehingga ia pun sudah lupa dan buta siapakah kakaknya dan siapakah suaminya yang selama ini kakaknya yang selalu hidup bersama dari waktu kecil. Namun nampaknya Emily sendiri sini sudah mulai bertindak tegas dan suka melawan dan menentang dengan ucapan dan kata-kata dari Argadana sendiri. Yang pada akhirnya pada Argadana saat itu sempat hilang, Emily pun menyesal ketika ia mengetahui bahwasanya Arga pun sudah tiada. Perjuangan demi perjuangan cinta dari Atar yang selama ini sudah pupus ya guys, karena mungkin Atar sendiri sudah putus asa. Karena Atar sendiri merasa melihat raut wajah dari Madina yang saat ini masih saja memikirkan Jidan, sehingga Atar pun di sini bertindak tegas. Mungkin keputusan ini ialah yang paling benar untuk Atar, sehingga Atar pun tidak mungkin melanjutkan pernikahannya bersama Madina. Lantas bagaimanakah keseruannya guys? Karena kali ini di sini juga Jidan memang menjual rumahnya untuk kado spesial bagi si Madina. Karena mungkin Jidan berpikir kalau selama ini tidak bisa memiliki, namun tentu ketika kado tersebut akan menjadi sebuah kenangan terindah bagi Jidan. Lantas bagaimanakah keseruannya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi ya guys, agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys. Dan namun sebelumnya juga di sini saya akan mengabsen dari kota mana sajakah para penggemar dan para pecinta sinetron Love Story The Series. Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar agar kita selaku para pecinta sinetron ini, mudah-mudahan sinetron ini episodenya bisa diperpanjang dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah guys. Seperti yang sudah kita ketahui guys, bahwasanya Argadana saat ini masih saja merahasiakan kehidupannya kepada Emily, begitu juga dengan Arman yang memang selama ini Argadana pun selalu mempunyai siasat dan rencana untuk bisa membuat Arman pun di sini ketar-ketir dengan perlakuannya sendiri. Karena Om Arisman di sini sangatlah begitu percaya setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Argadana bahwasanya Arman selama ini sudah mulai bertindak, di mana Arman pun ingin menguasai semua harta kekayaan dari perusahaan Arga Group. Dan kali ini Oma pun baru sadar kalau selama ini dirinya telah salah untuk bisa memberikan kepercayaan tersebut kepada Arman. Dan hal inilah dimana nantinya ketika Arga pun
akan mengetahui sesuatu yang tentang kejahatan di mana nantinya Arman pun akan tertangkap ya guys. Dan di adegan lain nampaknya terlihat sudah guys, pernikahan di antara Madina bersama Attar Kun mungkin saat ini masih saja ngambang. Karena mungkin saat ini Jidan sendiri di sini merasa kalau dirinya telah mengganggu di antara hubungan Madina bersama Attar, sehingga Jidan sendiri pun memutuskan untuk pindah dari Jakarta dan ia pun akan membuka usaha lagi sebuah kafe love story di Bandung ya guys. Karena mungkin Jidan sendiri merasa dirinya tidak enak ketika Madina pun sempat saja menemui dirinya di suatu tempat, namun kejadian tersebut pun ada yang merekam ketika mengetahui kawan dari Attar guys. Sontak saja Attar pun langsung kecewa dan merasa dirinya pun merasa ragu ketika mengetahui bahwasanya Madina pun secara diam-diam bertemu dengan Jidan. Dimana Jidan sendiri di sini sempat ya guys di episode kemarin bahwasanya Jidan pun sempat menjenguk si Rian yang pada saat itu Rian pun masih saja terbaring di sebuah rumah sakit karena Rian pun di sini sedang mengalami sakit yang sangat begitu menyakitkan ya guys. Penyakit tersebut adalah penyakit yang ganas dan hal inilah yang membuat Zidane sendiri langsung turun tangan untuk bisa menjenguk si Rian. Dan pada akhirnya Zidane sendiri di sini mengungkapkan kepada si Attar agar supaya Attar pun bisa melanjutkan pernikahannya bersama Madina. Jidan sendiri di sini sudah bisa mengikhlaskan Madina walaupun hatinya masih berat untuk bisa melepaskan Madina, namun karena ini adalah demi kebahagiaan Madina, di mana Jidan sendiri di sini menitipkan kepada Attar bahwasanya Jidan ingin mengungkapkan kepada Attar bahwasanya Attar harus bisa menjaga Madina dengan baik-baik saja. Dan geser juga di adegan lain guys, di mana di adegan ini terlihat sudah kejadian pertikaian di antara rumah Wilantara bersama Tante Dinda pun semakin memanas ya guys, karena mungkin Tante Dinda saat ini sudah mulai masuk ke dalam jebakan si Andi, begitu juga dengan si Gobang, karena mungkin Andi dan Gobang sendiri di sini memang memperalat si Pina agar supaya memanas-manasi suasana di antara rumah tangga antara Wilantara begitu juga dengan Tante Dinda, yang memang pada akhirnya mereka sendiri di sini akan merasakan dan menanggung rasa semua dendamnya ketika Tante Dinda pun di sini akan bercerai-berai dengan Wilantara. Dan Andi pun sangat begitu senang melihat kejadian di mana Tante Dinda saat ini masih saja terbawa suasana panas karena mungkin keteledoran dari Tante Dinda, sehingga ia pun tidak bisa mengontrol emosinya. Dan pada akhirnya Wilantara pun di situ mengiyakan apa yang diminta oleh Tante Dinda, di mana perceraian pun akan terjadi seperti talak tiga. Nyeri-nyeri pisan talak tilu katingali. Dan di adegan lain guys, nampaknya di sini terlihat sudah nampaknya di sini Bunda Sapira sedang menelpon Argadana, karena mungkin Argadana sendiri di sini memberitahu kepada Bunda Sapira tentang keberadaannya. Namun hal inilah yang bisa merahasiakan dari si Emily, begitu juga dengan Argadana. Namun karena mungkin kecerobohan dari Bunda Sapira, sehingga Bunda Sapira pun tidak mengetahui bahwasanya di belakang terlihat Emily yang telah mendengarkan percakapan di antara Bunda Sapira dengan seseorang yang ada di telepon. Dan Emily sendiri di sini berpikir bahwasanya Bunda Sapira telah mempunyai selingkuhan. Namun apalah daya ketika Bunda Sapira pun ingin menjelaskan semuanya karena Emily pun di sini sangat begitu emosi. Dan inilah suatu kejadian di mana nantinya Emily pun sangat begitu penasaran. Lantas apakah kali ini keberadaan Argadana pun akan diketahui Emily ya guys? Semoga aja kali ini kepulangan Argadana membuat hati Emily pun tercuci dan terkuras otaknya, agar supaya Emily sendiri di sini tersadar kalau selama ini dirinya telah dibodohi oleh si Arman. Lantas apakah tindakan selanjutnya ya guys? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.